Kat dah sampai. Unboxing time. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Test start dulu. Check condition engine. Masa untuk membarai. Bye-bye 1.40 CTHD. Target 235 horsepower dah dapat dengan hybrid turbo. Custom intake dan remap stage 2 dari stock engine. Tengah fikir sama ada nak upgrade engine asal atau terus start dengan engine baru yang lebih padu. Alang-alang terus masuk 2.0. Buka dashboard abang. Engine dari half cut banyak tempat yang leaking minyak. Mula-mula ingat nak buat leaking dan tukar timing chain saja, tapi alang-alang dah buka kita barai terus. Camshaft ada calar sedikit, jom angkat head pula, piston pun ada goyang inol, kalau terus pakai ni confirm kerap kena top up minyak hitam. Check silinder bore untuk clearance, nampak gaya kena oversize juga. Alang-alang menyelup minyak hitam, kita upgrade teruslah. Come to Papa. Hantar blok ke foundry kasi ribo oversize dan honing. Alhamdulillah rezeki. Oh. Apa ni model pasal bang Amboy itu kelakuan baik. Alhamdulillah. Moga dimurahkan lagi rezeki. Terima kasih ya puan saudara Mazwardi daripada Am Northern eh. Oh. Ciao. Masuk betul dia lu. Ni Mang Kedah kan? Mang Kedah Beach. Steve ni tau. Oh, Steve tau. Tiba-tiba ada kugiran pula. Check silinder selepas ribo. Merelit-lit piston baru dari Wosner. Ubah dan ukur piston ring guard. Pasang bearing dan check all clearance. Siap fitting bottom side, crankshaft, piston dan conroe. Oli kerana camshaft ada calar sikit. Dari nak beli camshaft dan puli asing-asing, kita beli seketul silinder head baru terus. Complete semua dok ada. Merelit-lit bak hang habak mai. Dah boleh pacak naik silinder head baru. Timing chain set baru complete revision terbaru, 4 tahun warranty, 4 injektor baru RSX dari Bartek. Hai, ada kembar pula.
jantung dah siap, dah boleh gantung enjin. Alang-alang enjin mounting semua ganti baru siap-siap. Masa untuk sambung balik kerja wiring. Sepatutnya tak perlu buka dashboard pun, tapi dah buka tu, kita kemaskan balik wiring tambahan untuk audio system. Turbo kit auto hybrid baru, calibrate actual tercun-cun sebelum pasang. Patutlah senyap, rupanya dah sampai alam haid. Lagi jajan sampai, performance intercooler dari K-Cool. Ada lagi, performance downpipe dari Secret Flow. Jom sambung kerja wiring. Misi adalah untuk buat wiring sehabis original mengikut Jetta GLI. Masih guna fuse box asal. Wiring engine lama yang tak perlu kita buang satu-satu. Yang tambahan kita masukkan balik satu-satu tanpa potong dan sambung. Dengan penuh confident, terus balut siap-siap dengan automotive tape. Harap-harap semua okey. Jom layan durian dulu. Subframe GTI dah siap cuci sekali tak ngam pula. Ignition coil performance dari USA. Otai mah kemal. Brake belakang kasih upgrade ke Golf Mark 6R. Roto lebih besar dan ada ventilation. Sandblasting kasih restore beberapa komponen. Alhamdulillah, semua dah siap pasang, dah boleh cuba start engine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berjaya, enjin dah hidup, wiring semua cun-cun tak ada masalah, nanti nak kena settle part coding sahaja, jom kita test run surround dulu. CV dan evap delete guna oil catch tank dari CTS Turbo USA.
Happy birthday, Syam. Dia seronok pergi makan. Rezeki harus dikongsi bersama walaupun dengan binatang. Kasih cuci dulu di Carzilla. Ceramic coating dan pasang PPF PCA di dinding. Mari kita kasih belanja sikit. Enjin masih running in, tak boleh nak push sangat. Proses puspakom untuk kelulusan endorsed engine. Alhamdulillah, lulus dengan cemerlang.